Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru adalah hari yang dinanti. Sebagian masyarakat memilih untuk menikmati liburan dengan mengunjungi objek wisata. Nah, objek wisata di Kebun Bunga Celosia yang berada di Kabupaten Musirawas ini, pemirsa, menjadi salah satu tujuan masyarakat. Dan berikut ini informasinya untuk Anda. Memasuki akhir tahun, Anda pasti sudah mulai mengatur rencana untuk menikmati libur bersama keluarga, sahabat, dan orang terdekat. Objek wisata Kebun Celosia yang berada di Desa Yengadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas ini bisa menjadi pilihan Anda. Jaraknya yang cukup dekat dari pusat kota Lubuk Linggau membuat objek wisata yang terbilang baru ini sayang untuk Anda lewatkan. Ya, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan bunga celosia lengkap dengan suasana asri persawahan dan berada di antara kebun belimbing ini sangat memanjakan pengunjung. Tayal para pengunjung yang datang dipastikan akan mengabadikan setiap momen dengan lensa kamera. Apalagi pemilik kebun menyiapkan sejumlah spot foto yang menarik dan tentunya istajenik, seperti yang dilakukan beberapa pengunjung ini. Untuk masuk ke objek wisata ini, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp10.000, sedangkan untuk anak-anak usia sekolah Rp5.000. Selain terdapat banyak spot foto yang menarik, ada juga buah belimbing yang dijual terpisah. Buah yang langsung dipetik dari pohonnya ini bisa dibawa sebagai bekal selepas berekreasi. Novi Ardianto, Silampari TV.